Baik, sehingga hari ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah membuat operasi pemeriksaan harga barangan dan pakaian sekolah di 254 premis di seluruh negara. Usaha itu bukan sekadar rutin tahunan bagi memastikan peniaga mematuhi kawalan harga, namun lebih kepada mendidik masyarakat agar mengetahui hak mereka untuk membeli dengan harga yang setimpal dengan kualiti barangan. Laporan Ravindran Sanmugam, sempena program Back to School KPDNHEP. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengeluarkan 220 notis terhadap peniaga yang menaikkan harga barangan sekolah di seluruh negara. Ia membabitkan 2,718 barang sekolah. Operasi hari ini memberi tumpuan kepada 10 jenis barangan sekolah. Mari kita saksikan. Bertempat di Maidin Kajang, KPDNHEP Putrajaya menjalankan pemeriksaan harga pakaian dan barangan sekolah bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan. Pada pemeriksaan yang dilakukan, anggota penguat kuasa melihat keseluruhan barangan keperluan ke sekolah bermula dari harga sebatang pensil hinggalah kepada sehelai baju sekolah. Timbalan Pengarah Penguat Kuasa Cawangan Operasi KPDNHEP Putrajaya, Rosli Ahmad berkata pihak kementerian komited memastikan pengguna tidak dipermainkan peniaga, lebih lagi melibatkan harga dan kualiti barangan. Ada juga di kalangan peniaga-peniaga ini di mana di segi penandaan harganya agak mengelirukan. Jadi kami telah mengeluarkan sebanyak 220 notis dan setakat ini kita telah menerima maklum balas sebanyak 63. Jadi yang lain-lain itu belum lagi due. Itu sebanyak 157 belum lagi due dan kita memberi masa kepada mereka selama 5 hari. Sementara itu, pengguna yang ditemui berpuas hati dengan harga jualan yang ditawarkan meskipun membeli di saat-saat akhir. Buku-buku dah beli, pen-pensel semua dah beli. Semua dah siap belilah, cuma sekarang ni cuma nak beli stationery saja. Program Back to School yang dilancar KPDNHEP sejak 18 Disember lalu melibatkan seramai 2,300 pegawai penguat kuasa di seluruh negara bagi mengawal harga barangan. Pemeriksaan dan pemantauan berkala akan diadakan sehingga 3 Januari ini. Bagaimanapun, KPDNHEP menasihati pengguna agar membuat aduan sekiranya mengesan salah laku peniaga berkaitan harga barangan. Ravindran Sanmugam, RTM.